sekedar panggung nostalgia, tapi juga sebagai wujud apresiasi terhadap lagu-lagu karya anak negeri yang akan menjadi karya emas di masanya. Seru sambil nostalgia ya. Kalau menurut saya sukses banget. Banyak. Aduh banyak banget, kalau saya favoritnya Once. Saya apresiasi sekali untuk Kreatif 11 yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena acara ini bisa dijadikan sebagai ajang reuni tapi juga ajang nostalgia untuk mengingat lagu-lagu ketika kita masih agak mudaan dulu. Karena bagaimanapun juga musik adalah salah satu treatment psikologi untuk orang tetap merasa energik, merasa berhubungan satu sama lain, dan saya rasa ini event yang sangat baik begitu. Sebetulnya hampir suka lagu LCLR saat itu, karena memang lomba cipta lagu remaja itu sangat populer sekali di masanya, dan saya rasa apa remaja-remaja saya itu bisa menyanyikan semua lagu, dan mungkin yang paling saya senang itu adalah lagu Lilin-Lilin Putih dari James F. Sunda. Gemerlap pesta kota, seolah kita flamingo mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut semarak Plaza Catalonia. Iya, ya sebetulnya mengenai harga tiket itu relatif ya, tapi karena kami ini merupakan satu kesatuan silaturahmi, kalau saya dari SMA 11, maka kami itu iuran begitu. Bahkan ada seorang teman yang kemudian menaktir kami itu merupakan salah satu bentuk kontribusi dan salah satu bentuk support kepada acara 11 kreatif ini gitu. Iya, saya rasa tentu acara seperti ini kita lihat sekali antusiasnya sangat baik ya. Artinya memang kami generasi yang SMA-nya tahun 80-81 itu memang menyenangi kumpul-kumpul seperti ini. Jadi ya kalau bisa diadakan secara rutin begitu dengan tema-tema yang bisa berubah setiap tahunnya. Mungkin esok ku kan pergi, tapi ku berjanji.